Mbak, nggak sekalian nempel aja mobilnya. Saya gimana keluarnya ini, Mbak? Ya, mobil kamu aja yang mundur. Maaf ya. Mundurin dulu mobilnya, gue nggak bisa keluar. Orang gue duluan di sini. Hoi, mau kemana lo? Mobil sport yang telah dimodifikasi, yang pernah tampil di film Hollywood. Kita buka dengan harga 500 juta rupiah saja. Penawarannya silakan. 510, Bu. 510, ada lagi? 530. 530, ada lagi? 570. Di atas 570, ada lagi? 580. Di atas 580, ada lagi? 600. Tunggu. Berapa dia? 600 juta. Buat 700. Wow, 700 juta. Di atas harga 700 juta ada lagi? 750. Wow, 750 juta. 770. Makan. Halo sayang. Tenang aja, tinggal dikit lagi. Kalau dinawar 800, aku kasih 850. Udah, makanya aku lagi mau 800 juta rupiah. Siapa lagi? Iya, berapa bilang hijau? Ada lagi? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mobilnya telah terjual ke mbak yang satu ini. Terima kasih. Udah selesai nih? Kok udah deal aja nih? Maaf pak, sudah ketuk palu, sudah tidak bisa. Cabut lagi palunya, cabut lagi. Nggak bisa, Mas. Silahkan. Oh, nggak bener nih. Ya? Saya juga mau bayar. Apa-apa nih? Loh, Mbak, ini gimana nih, Mbak? Kan saya masih menawar. Hei, udah dibilang tadi gue pemenangnya. Lo nawar berapa? Nawar berapa dia? 800. Gue bayar 1M. Nggak sosok-sosokan deh. Udah yuk, Mbak. Kita mulai aja, saya mau bayar ya. Nomor PIN-nya, Mbak. Nggak usah lihat-lihat. Lihatin orang. Maaf, kartu bermasalah. Ada kartu lain? Kok bisa sih, Mbak? Oke, jangan sedih sih orang sedihnya. Kartu lain. Masa pin yang lain, loh. Kasih. Tuh, pin lo tuh. Ya udah, nggak usah lihat sini. Matanya biasa aja. Kartunya nggak bisa, Mbak. Coba semua kartu saya. Nih, Mbak. Pakai kartu gue semuanya nih. 10-10-nya pakai. Udah, gak usah coba lagi, udah pasti gak ada. Nih, pakai. Buruan, Mbak. Okay. Nomor PIN-nya, Mas. Oh iya, gue lupa. Gak bisa juga, Mas. agak cepet dikit, Pak. Maaf, Mas, katur juga ditolak. Sini, gue coba. Gak bisa. Sekarang gue mau nanya sama lo. Siapa sih sebenernya yang sosokan? Hah? Sosokan banget lo. Lo gak usah mau ya. Tunggu, Mbak. Ini bank ya, punya teman saya. Jangan kemana-mana, Mbak. Mbak, jangan kemana-mana ya. Saya duluan, ingat saya duluan ya. Saya udah coba bayar, Mbak. Udah 3 kali PIN-nya salah. Katanya PIN-nya gak bener. Gini dong caranya. Orang PIN saya bener kok. Ya gimana? Sebentar, Pak. Jangan bikin malu saya dong, saya nasabah prioritas loh di bank Anda. Ke bank ya? Ya terus gimana dong? Ya nggak mungkin lah saya ke bank, apa gunanya layanan online. Mas, tunggu dulu, saya lagi nelfon nih. Ya terus gimana dong, ini saya lagi tempat pelelangan. Saya mau beli mobil. Saya mau komplain kalau lagi ini langsung ke banknya aja ya, saya komplain ya. Ya. Mbak. Sebentar dong, Mas, saya kan lagi telepon. Iya, jadi? Berapa lama? Halo, Pak. Iya. Pak, saya udah komplain dari tadi. Belum loh, Pak. Bayar. Tolong lah. Setiap bulan saya bayar sesuai tagihan saya kok. Gimana sih? Kenapa tadi saya ingin bayar tapi semuanya diblok? Mbak, mobil saya mau dibawa kemana? Mobil saya mau dibawa kemana? Hei, stop! Hei, ini maksudnya apa? Hei, kamu siapa? Hei, berhenti! Pak. Mau dibawa kemana mobil saya? Aduh. Berhenti gak? Pak, ini perintah dari kantor, Pak. Perintah kantor dari mana, apa-apaan nih? Woi, Pak, tunggu, Pak. Eh,
Stop! Mas! Nih! Oh my God! Ojek! 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 Stop! Ojek! Apa-apaan sih orang ini, gue yang manggil dulu? Aku mau naik ojek lah! Enak aja gue yang manggil duluan! Gak bisa, gue buru-buru! Gue juga buru-buru! Inggir dong! Hei Pak, itu emang gue! Memangnya muka saya mirip tukang ojek. Nama saya memang ojek Kusdinar. Nama Bapak ojek? Iya. Ngomong dong dari tadi, panggil nyaut aja sih. Ah, repotin lah. Jangan, jangan. Apaan lo ketawa-ketawa? Sian lo. Apa ini? Kalau begini terus kita bisa bangkrut. Saya tahu ada yang bermain di sini. Tinggal tunggu waktu. Pasti akan terbuka. Dan saya akan selidiki sendiri tanpa kamu ketahui. Jadi jangan coba tutup-tutupi. Akan terbongkar semuanya. Aku tahu sayang, aku tahu banget. Iya, kalau kamu tahu kenapa kamu nggak usahain buat aku? Katanya sayang, mau kasih semuanya buat aku. Ini cuma mobil satu aja kamu susah banget. Nggak gitu. Jadi gini, tadi pas aku udah mau dealing. Udah deh. Pokoknya aku mau mobil itu. Kita nggak usah ketemu dulu sampai kamu ada mobil itu. Jangan gitu dong, Del. Kamu mau kemana? Mau pulang. Della, sayang tunggu dulu dong sebentar, dengerin penjelasan aku dulu. Kamu kan denger sendiri tadi, pokoknya ada mobil baru kita bisa ketemu lagi. Masa? Della! Siapa salah? Ya, aku ini lagi jengkel. Anakku udah dewasa tapi gak mandiri, Mas. Aduh. Sama-sama anakku juga. Dia selalu menghambur-hamburkan uang bapaknya untuk beli hal-hal yang gak penting. Dia itu salah pilih pacar, Mas. Pacarnya itu suka minta ini, minta itu sama anak saya. Gitu. Berarti anak saya juga itu harus cari pacar yang benar. Agar dia tidak dimain-mainin lagi, ya kan? Iya, betul. Nah, salah satunya itu ya anak-anak kita harus pilih pacar yang mandiri, ya kan? Mas, kayaknya kita harus buat rencana, Mas. Ya kan? Iya. Dan saya yakin. Setuju. Pasti rencana kita berhasil. Oke, Mas. Ayo, kita main lagi. Ayo, main. Ayo. Hei, kalian ini buang-buang waktu saja. Kalian terlalu manja, tau? Dan mana? Hasilnya tidak ada sama sekali. Untung saja papa masih ada. Coba kalau papa nggak ada. Diam! Papa belum selesai ngomong. Mulai sekarang, kalian berdua harus cari uang sendiri. Harus mandiri. Untuk itu, papa permudahkan. Kalian boleh kerja di salah satu resort sahabat papa. Hah? Kita disuruh kerja? Nggak mau. Tunggu! Kalau nggak mau, papa akan kirim kamu di pulau terpencil untuk merawat buaya. Mau? Nggak, Pak. Kerja. Makanya, dengerin apa yang papa obrolin. Bandel aja kalian tuh. Hah? Masih kerja sih? Tahu. Come on. Nggak mau. Masa satu orang nggak mampu sih? Itu dia, cuma beli mobil kayak gitu aja dia nggak bisa. Aneh banget, kan? Ya, tapi aku juga udah mulai cemas nih, Del. Kamu cemas kenapa? Owner resort juga udah mulai curiga dengan keadaan resort. Jadi, yang dia mau lakuin apa sekarang? Dia bilang dia bakal ngelakuin penyelidikan. Bisa gawat, kan? Bisa kena aku. Udah, kamu tenang aja, kamu tetap waspada. Apalagi sama anak-anak baru yang mau masuk. Ada sih anak baru yang mau masuk. Tapi kayaknya gak mungkin mereka deh. Kenapa enggak? Ya karena mereka cuma cleaning service.
dan pelayan resto doang. Justru itu, jangan salah. Siapa tahu mereka itu yang disuruh bos kamu buat nyelidikin. Iya ya. Toba. Mana lagi? Ya. Keluarin. Itu mana lagi? Itu udah semuanya. Itu yang di kantong. Gitu dong. Oke. Lupakan semua fasilitas ini. Ya. Kamu harus mulai bekerja dari nol. Kerja kasar gitu. Ya mana biasa aku kerja kayak begituan, Pak. Justru kamu harus kerja supaya kamu terbiasa. Nanti kamu akan tahu betapa susahnya nyari uang. Ngerti? Serah apa-apa deh. Bentar. Duitnya 50.000. Mana cukup duit 50.000 buat naik taksi online pulang pergi? Gimana dong? Nanti ke apa? Kita naik. Kita naik angkot deh kayaknya, cukup. Enggak, mau. Sama, aku juga enggak mau. Enggak mau. Buah manggis, buah nangka. Engkau gadis yang kusuka. Ayo masuk, oh, Kak. No way. Dada kamu waktu itu ada ayam, ada sayuran. Emang kamu mau telat? Mau enggak? Enggak kan? Ya udah, yuk. Bang, yuk, ayo. Kenapa? Ayo, Kak. Bang! Ayo, Kak. Stop. Mbak, aduh, iya apaan sih mas? Kalau ada ayam di situ, kita takut sama ayam. Wah, ayam doang, nggak bakal gigit. Kalian cuma matok dikit, coba. Lu tuh nyebelin banget jadi orang, lu siapa sih? Allah, lu ngapain di sini? Ya, siapa itu? Lu turun deh, turun. Eh, lu yang turun, lu yang takut sama ayam? Ya tapi kan lu yang rese, sana. Stop, kenapa kalian berantem di sini? Berisik aja lo. Iya. Panas kayak gini. Udah turun. Bang, berhenti, Bang. Turun aja lo, Bang. Dia turun. Aduh, sik itu lo. Bang, turun. Ayo turun. Turun. Apa lo? Lihat kan? Lo tuh ada masalah apa sih sama gue? Hah? Gue naik angkot, lo naik angkot juga. Mana mobil yang lo banggain itu tuh? Eh, banyak omong lo. Gue usah jadi seorang kaya deh. Tuh, nawar mobil. Ujung-ujungnya apa? Naik angkot juga kan lo? Kenapa kalau gue naik angkot? Masalah buat lo? Udah. Eh, kalau kere-kere aja. Udah. Eh, bawa tetap lo pergi tuh. Suruh minum obat. Eh, lo bilang apa minum obat? Lo pikir gue cuma apa? Udah. Gak jelas. Lo. Udah. Awas lo ya. Awas lo. Apa? Mau nyampe. Udah. Heran deh. Dela. Kamu ngapain jalan kaki? Mana mobil kamu? Mobil ada. Ada kok. Cuman emang nanti deh aku jelasin. Aduh, Dede, kamu gak usah jelasin. Aku udah ngerti kalau lihat kamu kayak gini. Maksudnya gimana ini kan? Udah mending gini aja. Kita enggak usah ketemu dulu sampai kondisi keuangan kamu balik lagi kayak dulu ya. Oh, enggak. Aku bisa jelasin semuanya kok. Ini beneran enggak kayak gini, sayang. Kondisi keuangan aku baik-baik aja kok.
Del. 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 Lama banget sih. Iya, mau gimana lagi? Sabar aja, Dek. Nggak kerja masih lama. Ya, daripada kita pulang terimarin papa. Ya kan, main-main pulpen aja kayak gitu. Main, kek. Lama, ah. Halo, Sarah. Eh? Hah? Damas? Sorry. Panggil gua Pak di sini. Gua atasan lo di sini. Jadi kalian berdua udah siap bekerja kan? Lama, dari tadi nungguin lo doang, buruan. Ya udah. Sarah, nanti lo kerja di bagian restoran ya. Manager. Ah, bukan. Untuk sementara lo jadi pelayan dan bantu-bantu yang lain. Hah? Ya, dan untuk Nona nanti jadi housekeeping ya. Gue? Housekeeping? Yang beneran. Gak mungkin. Gak mungkin. Adik gue, iya. Selamat pagi. Eh, kok lu lagi di sini sih? Lu ngapain di sini lu? Sakit jiwa lu ikutin gue mulu lu. Eh, jelas-jelas gue nyampe sini duluan ya. Gue duluan. Gue dari tadi di sini, gue nunggu di bawah. Lu keluar deh, keluar. Eh, stop. Apa-apaan ini? Lu siapa? Segatan. Tunggu bentar. Oh, dengan service baru ya? Langsung aja ke belakang, ketemu sama Ginong ya. Cleaning service? Apa lu? Yang bersih ya, Mas. Iya, Pak. Siap, siap, ngerti. Tapi nggak dijalanin. Ngerti nggak sekali lagi? Ngerti, Pak. Bagus. Jangan cengar-cengir lu. Mau jambak muka lu nih. Maaf. Mau cari Mbak Ginong yang mana ya? Eh, gua bilang dia malah ketawa lu. Eh, hati-hati kalau ngomong lu. Gua nih, Ginong. Lu Ginong? Iya. Kukira ibu-ibu, perempuan. Maaf. Ini saya karyawan baru di sini. Lu karyawan beneran? Iya. Oh, pegawai baru. Huh. Yang pasti nama lu Ketan kan? Ketan. Lo Ginong, Gigi Nongol. Sama gugatan. Oke. Yaudah lu tunggu sini, bentar. Nih, sekarang nih seragam lu nih. Lu pakai. Nanti lu ke resort, ke resepsionis, nanti dikasih yang ukuran lu sama peralatannya. Ngerti lu? Iya. Mbak, apa Mbak pekerjaannya, Mbak? Jangan banyak ngomong. Udah yuk semuanya. Yes, ikut saya. Ayo. Eh, Ginong, lo pikir gue anak SD? Sepi banget ya, Kak? Iya, kayak gak pernah ada yang makan di sini gitu loh. Jam segini masih sepi. Emang belum buka juga sih? Kalian siapa? Oh, hai. Kita di sini disuruh sama Damas. Pak Damas. Oh, asisten baru saya. Cepat bawa Ika di luar sana. Hah? Cepat, Sarah. Berantakan banget dah nih. Gimana mau kelihatan rapi nih? Ntar gue lagi yang diomelin. Dan diem lu, diem. Ino. Hah? Oh, iya Pak Damas. Gimana cleaning service itu kerjanya? Aduh, singkatan Pak. Saya belum lihat sih Pak, tapi menurut saya itu dia nggak bisa Pak kerja kasar kayak saya Pak. Muka ganteng gitu, badan bagus, sebenarnya jadi model, ya nggak Pak? Jangan-jangan dia... ya udah, lebih baik lu awasin aja dia ya. Kalau sampai ada yang aneh dari dia, lu segera lapor ke gue. Siap, hadir, laksanakan. Berbuat aneh. Emang dia ngapain? Itu tuh sampah. Ada sedikit, gue pecat loh. Pokoknya di sini bentar lagi harus bersih semua. Customer bentar lagi mau masuk, oke? Pagi dong.
Nang. Sebentar, saya stop. Baju kepikiran. Saya bersihin yang mana, Pak? Tahan dulu ya, soal kerjaan tahan dulu. Lu orang apa lontong? Hah? Pakai baju merecet banget lu. Kan lu yang ngasih tadi. Iya benar. Udah. Pokoknya kerjaan lu, ngeliat apapun yang kotor, lu ambil. Bapak kotor nih. Heh, ambil enggak? Eh, kurang ajar kamu. Enggak boleh dibersihin, ingat. Iya, Bapak. Bagus. Jadi, ini harus beres. Gua enggak mau tahu ada sedikit. Saya di telepon. Hei, sini. Ini handphone enggak boleh. Lagi kerja lu angkat telepon. Lu anak mana lu? Pulang kemana lu? Ngapain huncrat? Biarin. Pokoknya di saat kerja enggak boleh ada yang namanya handphone. Ngerti kagak lu? Ngerti, Pak. Handphone bagus nih. Nemu di mana lu? Mahal nih. 6 bulan lu kerja baru bisa kebeli. Gratis, Pak. Saya yang punya. Ye. Perusahaannya. Ya udah. Menurut gue nih ya, mungkin aja ini tuh cuman akal-akalan Gatan aja. Maksudnya akal-akalannya dia? Iya, dia pura-pura kelihatan susah di depan lo supaya lo ninggalin dia. Masa dia kayak gitu sih? Ya, namanya juga laki-laki. Akalnya tuh banyak banget. Males gue kalau udah kayak gini. Ya udah sih, Del. Ngapain lo masih pertahanin Gatan? Mendingan lo cari yang lain aja, yang lebih baik daripada dia. Ya kan? Gue udah ada sih, gue udah siapin. Tapi gue harus pastiin dulu dia bisa gue manfaatin atau enggak. Nah gitu dong, bagus tuh ide lo. Pak, saya punya informasi penting. Menurut saya nih, Pak, si Gatan tuh, office boy baru, kayaknya bukan orang biasa, Pak. Maksudnya? Nih, lihat. Mahal nih, apa? Ih, mahal, Pak. Ini punya si Gatan. Serius lu? Ya serius, Pak. Masa saya bohong, masa punya saya, Pak. Gaji saya nggak seberapa buat beli apa ginian. Ya udah. Lebih baik lu awasin aja dia. Jangan sampai lengah. Pasti, Pak. Tenang. Oke. Dua belas aja kali ya? Yaudah deh, 12. Kenapa, Mbak? Mas, ini saya mau bersihin kamar ini, tapi bawaan saya banyak. Bisa tolong dibantu? Oh iya, saya bantu ini. Aja, Pak. Sebentar. Maaf, ada apa ini, Pak? Mas siapa? Manjir sini. Iya, betul, Pak. Ini anak buah Mas. Masuk kamar orang seenaknya saja setelah mengganggu saya. Begini ceritanya, Pak. Jadi tadi teman saya ini mau ngasihin anduk buat Bapak, Pak. Saya akan ajukan komplain di sini. Iya, Pak. Kami dari manajemen mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sebagai ganti ruginya, kami akan berikan potongan harga untuk kunjungan selanjutnya, Pak. Gitu dong. Tapi ingat, Mas, tolong ajari mereka supaya mereka bisa. Iya, Pak. Makasih atas masukannya. Oh gitu, saya pamit dulu. Maaf ya, Pak. Maaf, Pak. Baru hari pertama kerja udah bikin masalah ya. Ini peringatan pertama buat kalian berdua. Kalau kalian berdua bikin masalah lagi, maaf saya pecat. Iya, saya minta maaf, Pak. Udah, nanti kerja lagi, Sir. Mas, masih banyak ya udah bantuin saya. Aduh, gue harusnya minta maaf sama lo. Gara-gara gue dapet peringatan deh. Oh iya, saya Nona. Iya, gue Gatan. Yaudah, gue kerja lagi. Iya. Gue kayak gini, kenapa gak bisa di kampung aja sih?
makin enteng. Kok? Ah! Kok plastiknya? Biarlah orang berkata. Wah! Gini. Ngumpulnya. Aduh. Sar, kamu kenapa? Nanya kenapa, lo gak ngeliat ini kenapa? Biar gue bantuin ya. Ah, gak usah. Gue usah bantuin. Lo yakin? Udah deh, sini gue bantuin. Gak usah. Gak apa-apa, beneran gue bantuin. Eh, lo ya? Lo tuh gak usah sok baik sama gue. Terlambat tau gak? Dulu waktu masih jadi pacar. Sekarang udah jadi mantan. Percuma. Lo mantan terjahat gue tau gak? Lo pergi. Iya, sorry. Sorry. Gue udah bosan dengan kata sorry dari lo. Pergi. Dok lo dari dulu, gimana? Ya, loncatkan kan? Masuk aja dia bisa. Bye. Ngapain lo bantuin gue? Ya, gue bukan mantan. Maksud lo apa kalau kayak gitu? Enggak. Maksud gue, kasihan lah cowok sendirian kayak beginian. Masih hidup? Iya, takut! Kan bukan mantan. Sorry. Gue udah bosen denger lo ngomong sorry. Lo tuh ngeledek gue terus ya? Buruan, tarikannya mati, dipecat. Oh iya. Pergi mana nih? Terus. Depan lo. Hidup ya. Taruh mana nih? Sini aja. Ke sini aja? Apaan lagi? Kan gue udah nolongin lo nih. Lo gak ada basa-basinya bilang makasih gitu. Siapa yang minta ditolongin sih sama lo? Lo aja pengen nolongin sendiri. Kalau gue gak bantu lo numpain air di situ tuh, numpain ikan, lo udah dipecat sekarang pasti. Bodoh amat. Harus gue tau gak lo bantuin lo lagi. Pret. Gue juga mau ditolongin sama lo lagi. Pret. Kak, itu dia ngapain kesini? Oh, mau cariin gue ya? Astaga, Dek. Kok tiba-tiba ganjen gitu sih? Ih. Ya, dia kan emang ganteng, Kak. Ya, masa Kakak gak sadar sih? Astagfirullah, Dek. Iya, terserah ganteng-ganteng. Tapi lo tuh kelakuannya. Langsung minus tau gak tuh ganteng? Apaan sih orang beneran ganteng? Kakak liatnya sendiri. Apa sih kok jadi ganjen gini adek gue? Udah, kerja lagi. Ntar diomelin lo sama papa. Ye. Kasih ikan. Mau gak ikan? Enggak. Yang ku mohon jangan tolak cintaku. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Bu, ini saya ngerjain apa ya, Bu? Kamu liatin aja dulu, nanti kamu akan tahu apa yang kamu kerjakan. Ibu, ada telepon dari kampung, Bu. Kenapa sih harus telepon ke kantor? Kan ke HP bisa. Katanya nggak nyambung-nyambung telepon, Bu. Ayo, Bu, cepet, Bu. Sarno, kamu lanjutkan ya. Bu, saya nggak ngerti. Bu, harus gimanain, Bu? Bu, sebentar. Kenapa sih, Bu? Ini kan lagi goreng ikan. Gatan. Ada apa ini becek-becek begini? Kalau ada customer kepleset, gimana? Ada air tumpah, Pak. Ya dibersihin dong, pakai tenaga yang bersih. Coba caranya gimana? Nih, begini. Nih, tuh ya. Semuanya pakai tenaga. Semuanya tuh biar airnya tuh nyerap ke pelannya. Yang sebelah situ tuh, Pak. Iya, nih. Dah. Tuh kan, lihat dong. Bersih nggak? Bersih. Bagus. Diperes. Oh iya, harus diperes. Persih juga begini. Iya, nah pakai tenaga juga. Iya. Ngerti? Bagus. Lanjut! Kok kalian pada diem aja? Ada orang minta tolong tuh! Oh iya! Pegang nih, Pak! Ayo! Ya. Apa lagi? Aduh. Shock. Butuh air. Lu gak apa-apa.
manusia. Padahal gak tau gue siapa, kok lo nyuruh gue ngurus? Buah jambu, buah duku, cuma kamu di hatiku. Biar saja ku menunggu, asal ku mendapatkanmu. Sesek banget nih baju. Gila apa ya? Gue udah kasih baju anak SD. Kenapa lo? Untung tadi ada lo. Asli, gue panik banget. Bilang makasih dong. Ngarep ya? Itu namanya sopan santun, ngerti gak lo? Gue cuma ngingetin doang. Sama aja. Udah makan lo? Gak usah nawarin makanan, orang tuh makanan juga pasti buat lo. Mau? Beneran? Bohongan beneran! Enak ya? Enak? Emangnya buat ikan sebenernya di sini? Ada suka juga ikan di sini. Canda gue. Kok makan kue apaan? Enggak, paling juga cuma kue murahan. Nih, aku bawain lebih enak kok. Ini lebih enak? Ayolah, Sar. Beneran ini enak. Udah dibilangin nggak mau ya nggak mau. Kok maksa? Ya jelas, dateng-dateng apa sih? Sar. Sar. Ketawain saya? Enggak, Pak. Saya kalau kecekukan nih, emang ketawa. Mau ketawa apa mau kerja? Kerja nih, saya mau kerja nih. Wait. Kak, lo balik duluan aja ya. Hah? Mau kemana lo? Mau dijemput sama teman. Ya udah pulang jangan kemalaman ya. Tapi nanti lo bilang papa, gue lembur. Gimana? Boleh ya? Iya, iya. Hati-hati. Dah. Ta. Jalan kaki. Barang aku aja yuk. Enggak, makasih. Loh, kok gitu? Kan kamu juga bisa sambil cerita juga kenapa kamu sampai kerja kasar begini. Situ maksa ya. Udah, ayolah. Enggak mau nih. Enggak. Soalnya gue mau barengan sama dia. Kita udah janji naik taksi kan? Iya. Iya kan kita janjian pulang naik taksi bareng ya kan? Makasih. Iya. Iya, iya. Kasih katanya, Pak. Iya, iya. Taksi ya? Iya, iya. Pak. Iya. Taksinya narik. Oh, yang narik. Ya. Narik ya. Ayo silakan, silakan. Bukain, bukain. Nuduh deh. Elah, orang kelihatan gitu juga. Pengennya segala lo. Pengen tahu banget ya jadi orang ya. Udah lo ngaku aja deh, mantan lo kan. Bawel ih. Pak, pak, buruan dikit, pak. Iya, Non. Ini juga udah cepat. Orang siapa ya? Kerja cuma cleaning service. Pulang naik taksi bergayaan lu. Yuk, yuk. Nah ini depan-depan nih pak, belok kanan ya. Iya, 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 iya. Kok dia main belok aja? Ah! Elah. Muternya jauh lagi. Udah ngikutin tuh orang, udah belok dia.
pilih pacar yang beneran dikit, kek. Modelnya kayak begitu. Kayak gak jelas gitu. Mantan. Kak, kalian mantan lu kan? Enggak, maksudku mantan orang itu. Ketahuan. Ya, kok gak ada duit? Mbak, cepetan dong. Iya, Pak. Lo bawa duit gak? Bawa kan? Lo gak megang duit? Gue pinjem dulu, ntar gue ganti. Tunggu. Ini lo gak? Lo gak punya duit? Ya, gue pinjem dulu sebentar, dia tuh susah banget sih. Pelit deh. Wah, lo gila. Mana gue punya duit? Orang lo yang ngajakin gue naik taksi. Gimana sih lo? Jadi kalian ini gak punya duit? Bisa-bisanya ya gak punya duit naik taksi. Ayo turun! Iya, makasih ya, Pak. Del, kamu kemana aja sih lama banget? Aku udah nungguin dari tadi, tahu? Maaf Del, soalnya aku lagi ramai banget di resort. Emang seramai itu? Iya, soalnya kan resort aku kan salah satu favorit orang-orang. Berarti kamu dapat bonus banyak dong? Ya jelas dong sayang. Kalau kamu mau apa aja juga tinggal bilang. Beneran boleh apa aja? Iya. Ya udah kalau gitu, aku boleh minta mobil nggak? Mobil sport? Hah? Mobil? Kenapa? Kamu gak bisa? Iya, kalau kamu gak bisa juga gampang sih. Aku tinggal balikan sama mantan aku. Iya. Jangan ya sayang ya. Ya udah, nanti aku beliin mobil. Beneran? Iya, ya udah yuk. Iya. Jalan lagi. Udah sampai sini aja nih. Lagi yang ngapain sih pakai nganterin segala? Udah pulang. Kan cewek, ntar kok kenapa-napa gue juga yang repot. Apaan sih, gak apa-apa juga. Pulang ya, sampai sini aja. Nah, rumah lu di mana? Gue tinggal di ini nih, di belakang rumah-rumah ini nih. Kampung. Oh, di jalan potongnya? Ada jalan situ, yaudah sih. Gue pilih rumah lu ini. Yaudah ya, pulang ya. Pulang, Gi. Buah manggis, buah nangka. Di, kok masih di situ sih? Gue nungguin lo, mau mastiin. Emangnya gue kenapa? Gue gak kenapa-napa kok. Nggak usah lebay. Gue lebay. Lu yang lebay. Perhatian juga tuh cowok. Bikin meleleh aja. Jadi, kapan kamu mau lamar aku? Cepat itu. Kenapa kaget banget sih? Kalau kamu emang beneran serius ya kamu kenapa gak lamar aku secepatnya? Lagian cowok yang aku harapin juga udah jatuh miskin. Buat apa diperhitungin lagi? Del, tolong kasih aku waktu dulu ya. Soalnya aku masih ngurusin resort. Dan aku juga harus cari tahu tuh siapa mata-mata itu. Yaudah iya. Tapi jangan kelamaan ya. Iya. Sarah. Di, kenapa coba lo? Datang-datang, senyum-senyum. Mas Gatan tuh kalau dilihat-lihat, ganteng juga ya, Kak? Mana gue tahu, gue gak terlalu merhatiin sih. Kak Sarah, mau bantuin gue gak? Bantuin apa? Deketin gue sama Mas Gatan ya. Mau ya, please. Hah? Ya. Iya kalau masalah itu sih gampang, cuman seriously lo suka sama dia? Ya iyalah. Siapa sih yang gak suka sama dia? Secara Mas Gatan tuh ganteng, baik, manis lagi. Paket
lengkap tau gak? Ya ampun, kenapa gue jadi ngerasa jelas sama adik gue sendiri ya? Ayolah cowok ngeselin kayak gitu, bodo amat deh. Kak, mau ya? Mau dong ya? Bantuin aku sekali-sekali. Serius, Kak Sarah mau? Serius Kak? Makasih. Gitu dong, Sasa itu baik sama gue. Gitu, kasih ya Kak. Mohon jangan tolak cintaku, jiwa ragaku ini hanya untukmu. Pak, ini gimana jadinya? Ya udah, sekarang lu buang sampahnya ke tempat yang udah dipel. Buang ke situ, emang ini nggak apa-apa, Pak? Aman? Kan gue bosnya. Oh iya benar. Bentar ya, Pak. Mas, kalau nyapu yang bener dong, masih kotor nih. Ini tadi gue bersihin. Bersih gimana? Ini buktinya masih kotor kayak gini. Iya, saya juga bingung kenapa tadi udah bersih terus kotor lagi. Pokoknya bersihin, atau saya laporin kamu ke manajer kamu. Eh, jangan Bu, jangan. Ini saya bersihin, maaf ya Bu. Dua. Salah. Ledek saya kamu ya. Udah sekarang lu buang lagi. Ambil kanan. Capek ya? Enggak sih, lumayan. Nih, minum dulu. Apa tuh? Jus apa enggak? Biar semangat. Buat gue? Minum. Ah, thank you. Lu enggak? Udah tadi. Makasih ya. Sama-sama. Nanti tumpah. Gatan. Lu dipanggil sama si Damas. Si Damas. Pak Damas. Ginong. Ginongol. Bacot kok bisa dikecilin dikit apa? Ada apaan? Emang gua dukun, mana gua tahu. Udah buruan lu, bawel banget kayak mama PKK. Buruan ayo! Yeah. Gua sana dulu ya? Iya. Sebel kok sama dia. Gua duluan ya, makasih. Buruan lama banget sih. Bentar ya, cantik. Berisik! Panggil lu! Iya pak. Gimana? Lu tuh kerjanya apaan sih? Sama kayak kemarin, Pak. Nyapu-nyapu, bersih-bersih. Udah? Udah. Lo tau nggak, banyak tamu yang komplain sama gue soal kebersihan. Lo tuh becus kerja nggak sih? Ya, saya minta maaf, Pak. Ini saya bersihin deh, Pak. Udah deh, gini aja. Nong, lo pastiin dia kerja bener ya? Pasti, Pak. Enteng itu, Pak. Gue kasih sama lo, kalau lo nggak sanggup bersihin ini, sorry, gue bakal pecat lo. Setuju, Pak. Jangan, Pak. Sepatnya saya bersihin, Pak. Maaf, Pak. Udah kerja lagi, bersih nih, kalau enggak gua pecat. Iya, pecat bukan lu. Salahkah bila aku mencintaimu dan berharap. Ini kenapa muncul lagi ya daunnya? Terus lu udah gua bersih. Mas Gatan. Non. Kok ini berantakan ya, Mas? Iya, tadi udah gue bersihin. Terus tiba-tiba muncul lagi daun yang sama. Ya udah, gimana kalau Nana bantuin aja? Nggak usah. Gak apa-apa, kita bersihin bareng aja. Yaudah, gue ambil sampingnya dulu ya. Yaudah. Aku tunggu sini ya, Mas. Oke, dong. Manusia tiada yang sempurna.
Hai. Eh, Nona. Siapa ya? Pegel loh. Sian. Udah makan belum? Taruhnya gede. Kalau habis kerja capek gini, langsung makan. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu. Kacau juga nih kalau kayak gini terus. Anak bini mau makan apa coba? Apa kita protes saja? Iya, protes aja. Ayo. Siapa sih? Ini anak-anak 3 bulan belum digaji. Oh yang benar. Coba tanya. 3 bulan? Iya benar. Iya mas. Ah kacau pokoknya. Gimana kita kerjanya mau giat coba? Iya nggak? Iya benar. Ini kali mungkin kondisinya lagi jelek kali keuangannya jadi ya nggak stabil gitu. Kurang baik gimana tiap hari rame tamu yang datang ke sini. Iya mas, rame, ya enggak? Iya, rame. Sabar dulu deh, mudah-mudahan ada solusinya. Gatan, lo mau ngelakuin apa untuk masalah ini? Lo bawa handphone gak? Gue boleh pinjam. What? Pinjam dulu aja. Bisa buat internet kan? Bisa. Kenapa sih? Bentar. Ternyata resort ini punya papa. Kenapa? Enggak. Ini gue bagiannya papa. Ayo! Iya! Berdiriku di sini hanya untukmu dan yakin. Untuk belum jatuh, sorry ya. Ya gue duluan. Orangnya emang gak peka ya? Hah? Maksudnya gimana, Dek? Maksudnya sih, aku tuh gak peka. Nan, kenapa? Akhir bulu kan mau jatuh. Papa ternyata gak punya hati ya? Ada apa, Tan? Papa nyuruh aku gak boros, kan? Gak buang-buang duit. Tapi gak berarti Papa gak bayar karyawan Papa 3 bulan, Pak. Tempat aku kerja sekarang, jadi cleaning service, itu resort punya Papa, kan? Ya. Ya, tapi Papa ini punya alasan. Kenapa Papa mau kamu kerja di sana? Apa? Biar aku hemat. Itu mah namanya pelit, Pak. 3 bulan karyawan gak dibayar. Sebentar, Pak. Tadi short itu memang punya Papa. Ya? Tapi untuk pengelolaannya kan Papa serahkan sama Damas. Papa percaya sama dia. Papa yakin? Itu kantor gak ada masalah? Ya, selama ini laporannya di sana nggak pernah ada masalah. Ini Papa nggak bohong lagi kan ngomong kayak gini? Iya, enggak lah, Papa nggak bohong lah. Oh, gini aja. Kalau kamu ngerasa di sana ada masalah, ada persoalan, coba kamu selidiki, kamu cari tahu, kamu beresin. Kamu ambil fakta-fakta, bukti-buktinya. Kasih sama Papa. Oke. Aku akan coba kerjain semuanya. Oke. Yang ku mohon jangan tolak cintaku. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Sar, yuk. Bikin kaget aja. Mas, mau jemput aku ya? Enggak, gue mau... Udah, Mas bilang aja, gak usah malu-malu. Iya kan? Iya. So, kalau gitu pas banget, aku juga udah selesai, kok. Yaudah, yuk. Tunggu. Ada yang ketinggalan di kantor, sebentar ya? Yaudah, aku tunggu di sini ya, Mas. Iya, sebentar.
Gatan, ngapain lu? Pintu belum dikunci, Pak. Belum dikunci? Eh, lu gelagap-gelagapan banget sih kalau ngomong. Gua tanya sekali lagi, lu abis ngapain? Pintu belum dikunci, saya kunci. Takut ada maling. Coba bapak cek deh. Kan lo dikunci, tadi katanya udah dikunci. Baru mau dikunci, bapak datang. Ya udah nggak usah kunci. Angkat tangan lo, awas, sorry. Tuh kan, mata gue lihai, tembus pandang. Macem-macem ngambil apaan lo? Pak itu, hidih lo ya. Mau kredit motor lo baru kerja. Insya Allah berkah, Pak. Subhanallah, lanjut. Ini buat gua aja. Udah, sekarang pulang buruan. Udah malam. Jangan perlu kunci, Pak. Siap. Ya udah, gua periksa dulu ke dalam. Siapa tahu ada yang hilang. Awas. Awas, tenaga dari bapak yang aduh. Tuh apa barangnya keselip? Sorry. Enggak apa-apa. Yuk, jalan. Kita langsung balik nih. Iya, mau kemana lagi? Iya, Mas, enggak mau gitu jalan-jalan dulu sama aku. Mau kemana? Ya, kemana kayak gitu? Jalan-jalan dulu sama aku ya. Kita jalan-jalan dulu dong. Ya udah. Beneran nih? Iya. Gitu dong sekali-sekali. Kan ya siapa tahu jadi berkali-kali. Jadi yuk. Oh, iya. Kasih aku kesempatan. Aku janji aku bisa perbaiki semuanya. Mas, kondisinya sekarang udah beda. Gue tuh udah gak punya apa-apa lagi. Soal kamu gak punya apa-apa, Mak. Aku gak butuh itu. Aku butuh cuma bantu kamu supaya kamu keluar dari kondisi kamu yang sekarang. Sar. Ayolah, Sar. Oh, banyak banget di sini tempat makannya. Iya. Kita makan apa ya? Gua apa aja deh. Udah, sebentar ya. Kamu pesenin? Iya, sebentar ya. Mbak, mamanya dua ya. Kamu liatin apa sih? Kok aku perhatiin dari tadi kamu bengong? Enggak, dia lagi liatin tempat makannya banyak banget di sini ya. Iya sih. Oh iya, aku sebenarnya mau nanya sama kamu dari dulu. Apa tuh? Kamu udah punya pacar belum? Sar, udah deh, mendingan sekarang kamu kasih aku jawaban ya. Aku gak bisa nunggu lama. Apaan sih? Sar, ayo dong Sar, aku janji. Lepasin. Aku bakal jamin semuanya, aku. Ya Mas. Bentar. Nah, kamu di sini nggak bilang-bilang? Kamu? Eh, lo ngapain di sini? Ini urusan gua sama Sarah. Aduh, bapak masa nggak tahu? Sarah ini pacar saya, Pak. Nggak bilang ya? Hah? Kasih tahu dong. Gimana sih? Pak, maaf Pak, pacar saya ngerepotin pakai dibeliin makanan segala. Malam, Pak. Asli, nekat banget sih. Ih, asli. Makasih ya. Ya, lagian gue ngeliatin lo kayak udah enak banget sama tuh orang, udah kesel banget. Parah, enak banget. Tapi, by the way, kok lo bisa tiba-tiba di sini ya? Kebetulan banget. Ya ampun, gue sama Nona tadi di sini. Nona siapa? Nona? Nona satu kantor, gimana sih? Tadi gue di sini tuh sama dia tuh. Nona tuh adik gue. Adek lo. Yang bener lo. Lo gak bilang Nona adek lo. Dan dia suka banget sama lo. Gimana? Lo jangan nampak problem hidup gue deh. Sar. Non. Nona, tunggu. Apa sih, Kak? Non,
Non, please, non. Udah deh. Kakak tuh emang gak peka. Kakak tuh jelas gak peka. Lo gak gitu, non. Non, come on. Kak, udah lah, kak. Aku capek. Stop. Weh, non. Non. Cek. Wah. Kurang ajar. Habis papa dikerjain si Damas. Ya udahlah pak, kita laporin polisi aja cepatnya. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Pak, papa liatin data ini kan? Bapak udah rugi besar gara-gara si Damas. Kita tunggu waktu yang tepat. Dan kamu kerja aja seperti biasa di sana, oke? Mau tunggu sampai kapan? Ini karyawan papa lagi nungguin haknya, 3 bulan belum digaji. Iya, papa ngerti. Pokoknya kita akan segera bertindak. Sabar ya pak, bentar lagi, sabar. Nah, itu dia tuh orangnya. Bentar. Pokoknya, tenang ya. Stop! Apaan ya? Dengar ya, mulai hari ini, lu kagak bisa masuk sini. Lah, apa urusannya? Apa urusannya? Lu ganteng-ganteng, mudek. Kan gua udah bilang, lu mulai hari ini kagak bisa masuk sini. Ginong! Ya Ginongol! Lu jangan sembarangan kalau ngomong sama gue ya. Nggak percaya. Menurut keputusan manajemen, lu dipecat. Pecat gimana maksudnya? Dipecat! Pak, pegangin, Pak. Lu jangan emosi daripada gua jambak rambut lu. Pokoknya, ini jadi keputusan manajemen, lu dipecat, kan? Lo panggil manajer sekarang gua mau ngomong. Nih, beneran, kalau nggak percaya. Pak, pegang, Pak. Iya. Diam lu. Kenapa? Diam lu. Tiba-tiba ngomong gua dipecat. Emang dipecat, kok nggak percaya, kan, Pak? Betul. Terus, mana lu ngomong? Dipecat kenapa? Alasannya apa? Nggak tahu gua. Kenapa tiba-tiba dia ngomong gua dipecat? Udah berjajar begini kayak portal tau gak lo? Tenang. Biar gue tanyain ke dalam. Tunggu sini ya. Pegangin. Iya. Diam, Pak. Diam, Pak. Aduh. Diam, Pak. Kan pelukan sih, Pak. Gak mau sih, Pak. Stop. Masuk. Ada yang bisa gue bantu, Sar? Kenapa lo pecat Gatan? Yang gue pecat siapa kok, yang kesel siapa ya? Ya lu jawab aja kenapa? Asal lu tahu ya, Sar. Resort ini menerapkan penilaian yang ketat. Jadi kalau gak mampu kerja ya, mau gak mau harus dipecat loh. Sedangkan masih banyak kok orang-orang yang mau bekerja dengan cara yang lebih baik. Tapi... Cukup. Kak, ini pasti ada alasan lain kan? Gue tuh gak pernah berubah ya dari dulu, selalu aja. Licik tau gak? Berdiriku di sini hanya untukmu. Sorry. Gak apa-apa. Paham gue. Dia masih kesel juga gara-gara peristiwa semalam. Bete dia pasti. Ya udahlah. Naik bekal kerja ya. Tantan. Kenapa? Kita gak akan ketemu lagi gitu. Kalau ketemu sih boleh aja. Tapi kan gue orangnya nyebel deh. Gue minta nomor lo dong. Jalan ya. Take care. Berkasnya mana? Berkasnya gue taruh di sini. Ginong! Iya, Pak.
Sini. Kenapa sih teriak-teriakan kayak di hutan? Kenapa kangen? Ada apa, Pak? Lu lihat berkas gua enggak? Berkas Bapak. Ini yang mana nih bentuknya nih? Bulat lonjong. Yang namanya berkas ya berkas. Lihat enggak? Ya enggak tahu, Pak. Biasanya tuh Bapak naruh di situ tuh di laci itu. Coba aja lihat. Udah gua cek tuh. Di laci enggak ada berkasnya. Siapa yang ngambil coba? Siapa ya? Gua juga enggak tahu. Pada Mas. Pak. Siapa? Pak, sorry, Pak. Pada Mas tau enggak? Cleaning service yang baru. Si Gatan. Semalam sebelum saya pulang, Pak. Saya pergokin dia baru keluar dari ruangan Bapak. Saya enggak tahu dia ngapain di sini. Yang bener loh. Bener, Pak. Ngapain saya bohong? Lihat nih, serius. Ya udah cepet lo cek CCTV ya. Ah, tapi tunggu dulu bentar. Tapi apa mungkin tuh orang yang ngambil berkas gua? Ah, lu juga sih. Bukannya awasi dia yang bener. Saya juga enggak tahu, Pak. Saya aja enggak tahu kalau dia itu belum pulang. Terus gimana ini? Udah, sekarang lo mendingan cek CCTV ya. Sekarang? Tahun depan. Ya sekarang lah. Enggak usah marah-marah, truk. Buat masalah aja. Sayangku mohon jangan tolak cintaku. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Hah? Kok kamu pulang? Dipecat dong. Keren gak? Wah. Sepertinya si Damas sudah mencium kalau dia dalam bahaya. Kasus besar menimpanya. Oke. Nah. Terus aku harus gimana nih? Ya kamu tenang aja. Kan kita udah pegang bukti-buktinya. Tinggal menunggu waktu. Nick, apa tuh? Skorsing kamu Papa cabut. Sekarang kamu bantu Papa pergi ke pengacara Papa, serahkan semua berkas-berkas bukti-bukti itu. Oke? Okay? Ah, ini terbohong lagi nih. Beneran nggak? Mau diperpanjang nih skorsingnya? Jangan dong. Tapi kan kalau misalnya mau investigasi begini kan butuh modal nih, Pak. Ya, debit aku sama kartu kredit aku balik. Ada di kamar. Benar. Ambil sendiri. Oke. Lalu tambahin yang belum. Di kamar. Non, tunggu non. Apa sih kak? Gatan dipecat non. Ya terus hubungannya sama gue apa? Gak penting. Kakak kali yang merasa kehilangan. Non, tunggu dulu dong. Apa sih? Gue mau kerja. Misi. Tuhan nona. Bentar, Pak. Ternyata dugaan Bapak itu benar, Pak. Benar. Benar-benar apaan? Itu si Gatan anak baru itu benar-benar ngambil sesuatu dari kantor laki Bapak semalam. Lo serius? Ih, serius. Pas saya udah lihat di CCTV-nya, itu dia benar si Gatan. Ngajar, ya. Pak Demas, ini terus gimana? Ya udah lo cari dia. Cari di mana? Ya terserah lo di mana, gue pokoknya enggak mau tahu. Lo cari sampai ketemu. Cepat. Sekarang nih, Pak. Ya sekarang iya, lo cari. Iya. Gatan, kamu ganteng banget. Sekarang kamu kemana sih? Sorry, aku sibuk banget. Gatan, kamu kenapa sih? Aku kenapa? Kamu yang kenapa? Dan aku gak punya mobil, fasilitas aku diambil semua. Kamu kemana? Gatan. Cabut gitu aja, dan mobil aku udah balik, fasilitas aku udah balik lagi. Tiba-tiba aja muncul.
apa-apa. Gatan bukan gitu maksud aku. Apalagi? Gatan. Hah? Semua udah selesai. Gatan. Ya, sorry. Pinggir dulu. Gatan, maafin aku, Gatan. 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 Itu si Gatan kaganganmu. Emangnya lu dicari kemana? Udah, Pak, dicari saya di mana-mana. Udah, Mas, aku mau cerita. Iya, kamu tenang dulu sebentar ya. Soalnya aku juga lagi ada masalah berat. Udah, Mas, tapi tadi cowok itu. Pak, ini terus gimana sih, Pak? Kalian bisa tenang nggak sih? Nong. Iya. Gua ada ide. Ikut gua. Oh, iya. Bentar ya. Ikut. Ayo. Buruan itu penting katanya. Gue lagi kerja nggak mau. Ya ini biar gue. Dulu sudah lu. Ya masuk. Duduk. Ada apa? Udah duduk aja dulu. Ya ada apa dah Mas? Duduk. Astaga. Kenapa sih? Damas! Damas, gak lucu, Damas! Damas, buka! Tolong! Gimana, Kak? Alhamdulillah. Kata lawyer papa, kantor udah bisa kita eksekusi. Bagus kalau begitu. Ya, dia bilang kita harus cari waktu yang tepat untuk eksekusi kantor itu. Oke. Bentar, Pak. Apa? Kurang ajar lama-lama. Main kasar deh. Sarah disandera, Pak. Sarah siapa? Aduh, ntar deh aku jelasin. Aku harus ke kantor sekarang. Ya, Pak. Nanti aku jelasin. Aku harus dulu. Tahan! Tahan! Tolong! Bila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku. Walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohon jangan tolak cintaku. Sarah? Nona? Nona, ini kakak Nona. Sarah bisa di dalam sih. Kakak dikunciin sama Damas. Yaudah kak, sebentar ya kak, aku cari bantuan dulu. Kamu hati-hati sama Damas ya. Iya, tolong cepetan atik sama dia ya kak. Sebentar kak. Aku juga dapet SMS dari nomor gak jelas karena Sarah disandera. Gimana deh sekarang? Situ, yang kok kata Sarah semua. Jangan tolak ya, cintaku. Kita gak bisa masuk gitu aja. Jiwa ragaku ini hanya untukmu. Ya, lagi gitu ya. Aku rela berkorban demi cintamu. Udah, Mas. Damas, tunggu dulu. Ini sebenarnya ada apa sih? Kamu tenang aja dulu ya. Iya, tapi ada apa? Kenapa ini? Ini soal kelangsungan kerja aku di sini. Oh iya? Iya, makanya kamu tenang aja dulu. Masih jauh gak? Pelan-pelan, Mas. Itu kelihatan. Nona. Diam aja di sini kayak lampu taman. Kamar 101 itu. Minta diberesin kamarnya. Dari tadi minta ke saya.
Iya, Pak. Cepetan beresin. Segera. Siap. Segera. Bagus. Bener ya? Iya, Pak. Mas. Sama Mas. Baik. Yang mana kamarnya? Tuh, yang itu. Yang ini. Sar. Non. Sar. Sar. Ini gue, ini gue. Gaten. Kamu apa-apa? Gak apa-apa, Gaten. Tolongin aku, keluarin aku dari sini, Gaten. Kamu tenang, kamu mundur sekarang. Ya. Gue mau dobrak pintunya. Makasih, Gaten. Udah. Udah, Gaten. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Secepatnya kita harus keluar dari sini. Makasih. Kamu apa-apa? Gak apa-apa. Makasih banyak ya. Jagoannya rupanya ya. Gatan. Lu sekarang gak bisa kabur. Tunggu deh Mas, ini sebenarnya ada apa sih? Kamu gak tahu deh. Kalau ini orang maling. Dia diam-diam masuk ke kantor buat nyuri berkas. Maling teriak maling. Semua kelakuan lu di sini gue udah tahu. Gue udah laporin polisi. Bentar lagi lu dikandangin kantor polisi, tahu lu. Masa banyak ngomong lu. Mana Mas? Pak! Gatan, udah Gatan, jangan! Apa sih, mau apa sih lo? Iya Gatan, kan aku peduli sama kamu. Lo peduli sama gue? Gue gak peduli sama lo, sejak lo selingkuh sama dia. Urusan gue sama lo udah kelar. Tinggal sama dia nih. Ini bukan urusan lo ya. Sekarang lo balikin berkas-berkas itu. Mana? Cepetan! Hah? Iya! Gak apa-apa, Pak. Apa? Lo mau gue campur? Gue pecat lo dari kantor ini. Ngaca lo! Siapa lo pecat-pecat gue? Dia yang akan memimpin resort ini. Papa? Nah, ini siapa lagi sih? Itu yang punya resort. Nah, yang gue. Kenapa? Kenapa? Saya memang sudah lama mengawasi kamu. Dan terbukti dugaan saya benar. Tamat riwayat kamu sekarang, Damas. Tamat tuh. Halo, Om. Apa kabar, Om? Apa saya kenal kamu? Tunggu bentar-bentar nih, maaf ya. Papa ngapain datang ke sini? Sarah, kamu kaget ya lihat Papa ada di sini? Sebenarnya sudah lama Papa rencanakan ini. Karena Papa ingin agar kamu bisa lebih dekat lagi dengan kakak. Dan ini sudah disetujui kok oleh papanya Gata. Iya kan, Mas? Jadi udah tahu siapa Sarah? Ya, Pak. Kalian bawa dia ke kantor polisi. Semua berkas, bukti, dan pengacara saya sudah ada di sana. Pak, bentar, Pak. Saya jelasin dulu, Pak. Ya. Pak, ikut. Ini juga, Pak, bentar lagi, Pak. Apa yang bakal Mas lakuin dong? Iya, yang harus gue lakuin pertama-tama sih sebenarnya. Gue harus bayar dulu tuh gaji-gaji karyawan yang udah ketunda. Kasihan banget udah ketunda berapa lama. Semoga semuanya lancar ya. Iya, iya. Sarah. Kak, Kak Sarah. Bentar ya. Ikut aku sini. Ayo, udah sini. Nanti ikut dulu, ayo. Nana tuh mau minta maaf sama kakak. Maafin Nona ya. Nona yang selama ini udah gak peka sama perasaan kakak ke Mas Gatan. Nona lebay deh, enggak kok. Ih, apaan sih? Gak usah sok jual mahal. Thank you.
Cocok nggak? Cocok kan? Ternyata lo orangnya nggak sesombong yang gue pikir. Dan ternyata lo juga gak senyebelin yang gue kira. Ini emang gue gak nyebelin. Rese, sorry. Gue minta maaf sama lo. Makasih juga buat semuanya. Oh iya, selama ini gue gak pernah bilang makasih ya sama lo. Enggak. Sorry, yaudah. Gue mau ucapin terima kasih banyak ya buat semuanya kan. Gimana kalau rasa terima kasih lo itu lo ganti dengan terima gue jadi... Iya, yeah, gue mau. Bener nih? Iya. Eh, nggak depan aku juga kali. Tadi katanya cocok, tangannya disatuin. Iya, yeah, ikhlas. Iya, cocok. Tapi kan lebih cocok sama aku. Wah, cari masalah. No, aduh, resep. Jambu buah duku, cuma kamu di hatiku. Biar saja ku menunggu, asal ku mendapatkanmu.